Oke, hari ini hari Jumat bersih. Jadwalnya anak-anak kelas 5 cek kebersihan badan. Siap? Siap. Iya, oke. Dari Mbak Anjani dulu. Kukunya mana? Giginya? Telinganya? Giginya bersih ya, kukunya tadi bersih. Coba telinganya kita cek. Harus terlihat. Dibuka mbak? Dibuka. Nah, kudungnya pun nutupi. Oke. Yang satu mbak, yang satu. Iya. Telinganya bersih mbak Anjani. Oke, kita lanjut ke Mas Iqbal. Kukunya mana Mas Iqbal? Kuku tangan. Oke, ini ada yang panjang ya. Nanti sampai rumah dipotong, nggih. Nggih. Apa tadi malam enggak sempat motong? Nggih, coba giginya Mas Iqbal. Iya. Iya, mringise sing temenan. Nah, pede mawon. Nek sering gosok gigi, gigine bersih, disuruh memperlihatkan giginya mboten izin karena sudah percaya diri, sudah bersih ya. Coba telinganya Mas Iqbal. Oke. Yang satu. Oke. Telinganya agak kotor sedikit, nanti dibersihkan pakai cotton bud nggih. Oke, lanjut ke Mbak Siva. Kuku tangannya. Kuku tangan agak panjang-panjang niki nggih, mandan hitam nggih, berarti termasuk kotor nggih Mbak Siva nggih. Niki panjang. Giginya Mbak Siva. Nggih. Ampun kesepen make pulang dari sini terus diketok nggih. Giginya tadi coba. Nah, oke giginya. Kurang rajin gosok gigi ya Siva ya. Telinganya. Satu hari gosok gigi berapa kali Mbak Siva? Dua kali. Ditambah ya kalau mau tidur gosok gigi. Yang satu lagi. Telinganya yang satu. Oke. Telinganya bersih cuma berarti kurang apa? Ditambah gosok giginya saat sebelum tidur nggih. Iya. Sama kukunya. Oke, kita lanjut ke Mamas Farhan. Oke, Mamas Farhan kukunya panjang-panjang nggih. Make wangsul. Nggih, wangsul saking mriki sebelum Jumatan, ya bisa motong kuku sendiri apa biasanya diketokaken. Nggih, mboten napa-napa nek takut, masih takut motong sendiri mbok belum bisa bersih, minta dibantu mboten napa-napa nggih. Nggih. Yang belakang ampun ganggu yang belakangnya Mas Farhan. Niki. Mas Kiki Kalim Mas sinten nggih? Sing pakai baju pramuka sendiri? Dika. Mas Dika, nggih. Terus giginya Mas Farhan, sampai giginya. Meringis. Oke. Satu hari berapa kali gosok gigi? Dua kali. Telinganya? Coba Mas Farhan. Telinganya? Oke, telingane anu kotor nggih Mamas Farhan, maka di bersih nggih. Nggih, minta dikodekin jero nek dadi watuk. Nggih, ampun jero-jero nggih. Kuli membersihkan iki sing bagian luar mboten napa-napa, maka sing bagian lebet ampun jero-jero men mboten sakit men mboten waktu. Oh, niku asli meletus-meletus napa kepripun? Nggih. Makai guling bersihkan sing alus nggih kali go. Napa nggih? Didoloi napa nikirin? Toyarin nggih. Nggih, makai nang pun melar nembe di kosok kali gombal sing alus ben mboten sakit. Siap? Oke. Okay. Lanjut ke Mbak Nisa. Mbak Nisa yang cantik. Oke. Okay.
kukune bersih ya. Kita kan mboten napa-napa. Nggih, sing penting kukune dipotongi nggih, manisa nggih. Giginya. Ya, telinganya. Giginya bersih ya, manisa ya. Telinganya bersih. Oke, yang satu lagi, telinga yang satu. Oke, bersih nggih, manisa bersih. Terus lanjut ke Mas sinten nggih? Bu guru deleng apal Ihsan. Oke, Mas Ihsan. Nggih, kaya wedi banget kok di periksa kebersihannya ampun wedi nggih, Mas nggih. Yang sudah diperiksa. Iya. Nggih. Oke, Mas Ihsan kukunya bersih, sudah dipotong. Giginya coba. Iya, giginya bersih juga ya, Mas Ihsan ya. Coba telinganya. Nah, ini yang perlu dibersihkan adalah telinga bagian luarnya niki nggih dibersihkan nggih kali katen Pak. Oke. Lanjut ke Mbak Zid. Nah. Kukunya agak panjang-panjang Mbak Zidnya ya, nanti dipotongin lagi nggih. Giginya coba giginya. Iya, meringis. Nah, pedes saja. Terus telinganya. Oke. Yang satunya lagi belum kelihatan. Ya, oke. Okay. Berarti yang perlu di niki sing dibersihkan kukune tong nggih niki sing manten panjang-panjang. Oke. Okay. Okay.